Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tahu bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh luas wilayahnya ataupun kekayaan alamnya semata. Tetapi kemajuan sebuah bangsa lebih banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Untuk itulah, baik negara-negara yang sudah maju maupun negara yang sedang berkembang, konsentrasi, orientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi sebuah keniscayaan. IKIP Malang yang sekarang telah bermetamorfosis menjadi UTAS Negeri Malang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut mencerdaskan anak-anak bangsa. Sehingga para senior kami yang dulu merintis IKIP Malang pada tahun 1994 mendirikan SMA Laboratorium UNTAS Negeri Malang atau yang di dalam masyarakat dikenal sebagai SMA Laboratorium UN. SMA ini memiliki komitmen bagaimana generasi muda memiliki keimanan yang sangat kuat, memiliki ketakwaan agar mereka bisa menjadi generasi yang cerdas dan berprestasi. Alhamdulillah berkat doa restu, dukungan semua pihak masyarakat, khususnya orang tua, murid, anak-anak kami lulusan SMA Lab telah banyak berhasil baik dalam melanjutkan studi di perguruan tinggi yang bereputasi baik di dalam negeri maupun luar negeri, maupun di antara mereka sudah bekerja di dunia industri maupun pemerintahan. Dalam konteks inilah, di tahun ajaran baru, kami menawarkan kepada saudara-saudaraku, teman-teman semua, warga masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas anak-anaknya yang barusan lulus, mendaftarkan diri dan menjadi siswa dan keluarga besar dari SMA Laboratorium UM. SMA Laboratorium UM tidak hanya berupaya mencerdaskan anak-anak kita, tapi juga membentuk karakter anak-anak kita menjadi sosok pribadi yang mandiri, yang tangguh, agar dia bisa mempertanggungjawabkan perilakunya baik kepada dirinya sendiri, pada keluarga, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemandirian anak-anak inilah yang menjadi orientasi kami di SMA Lab. Dan SMA Lab itu dibina tidak hanya oleh Bapak Ibu Guru yang profesional, tapi juga para dosen yang memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu, baik di bidang pendidikan sampai dengan bidang keahlian materi atau subject matter, untuk ikut menemani dan merawat agar anak-anak di SMA Lab bisa mengembangkan potensi, bakat, talenta yang ia miliki untuk berkembang secara maksimal. Sekali lagi, kami mohon dukungan dari semua pihak agar kami dari UNTAS Negeri Malang bisa memberikan layanan mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui SMA Laboratorium UM sebagai bagian kontribusi dan bakti kami untuk negeri. Sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan bangsa lain. Dengan demikian harapan kita untuk menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur bisa kita gapai berkat kualitas sumber daya manusia yang kompeten, yang profesional, bertanggung jawab, dan yang tidak kalah pentingnya sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, tentunya mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan bermutu SMA Lab UM Profesional. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haryono, Rektor UNTAS Negeri